Dokter Tirta, gimana sih komentarnya mengenai kerumunan yang terjadi akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Joko Widodo? Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejatinya adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Halilintar. Dok, saya ketika Jumatan rame banyak yang minta foto. Nah, hal ini tentunya, satu, Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat presiden tidak bisa membubarkan. Bahkan di salah satu video, sedan beliau sampai dikerumuni orang banyak. Ya, kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak beli mereka-mereka untuk datang, tapi antusias. Dan hal ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan. Jadi, ya, kembali untuk penerapan sanksi kerumunan, menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan. Tetap sehat, tetap semangat.